aja. Mundur, sit, dan please. Kerusakan hutan yang pasti akan terjadi. Mereka tidak tahu kemana harus berlindung dan kemana lagi mereka harus berpedu. Mereka juga tidak tahu kemana harus mengadu dan siapa yang harus disalahkan. Satwa-satwa ini tidak tahu lagi kemana harus mencari tempat yang aman dan nyaman. Lahutan yang merupakan sumber kehidupan pokok sekaligus tempat tinggal bagi satwa liar dan langka ini semakin menyempit. Mereka juga merampas lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, bahkan juga pemukiman. Lalu kemana lagi gajah-gajah ini harus mencari sumber makanan yang cukup bagi kehidupan mereka? Bang! Bang! Ada gajah ngambil jagung! Ayo cepat! Tinggalkan tempat ini! Teman, lari ke arah sini! Ayo cepat! Tinggalkan gajahnya. Ayo lari, lari. Sekarang kita balik usir gajahnya. Ayo teman, kita usir gajahnya. Ayo usir. Ayo, kiri ke sana. Ayo gajah. Ayo pergi dari sini. Ayo usir terus. Akhirnya kabur juga.
lagi, dasar bandel. Gak bisa menghindar. Gak takut, malah ngeledek lagi. Gimana? Masa gak ada yang kena? Itu ada lagi. Ayo tembak yang bener. Loh, kok gak kena? Pincangnya telat. Oh, ternyata nipu lagi. Mawar, mawar. Kok jangan minta tolong. Ayo kita pulang aja. Ayo teman. Ayo cepat. Langsung mempersiapkan pasukan. Pasukan maju, jalan. Tungguin teman. Ayo cepat. Kiri, gerak. Berhenti, gerak. Dan sampai depan, gerak. Kiri, gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Istirahat di tempat,
Teman-teman, semua harus tetap semangat. Hari ini kita akan membebaskan teman kita yang ditangkap oleh para pemburu. Yang pada dikayakkan kamu ya? Bukan, Pak. Atau kamu? Bukan juga, jangan lebih sembarangan, Pak. Berarti gak ada yang ganggu. Bagaimana? Semua sudah siap? Bagus, kita berangkat. Pasukan siap? Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Yang kompak, dia dapat tepuk tangan. Berhenti. Gerak. Hadap kanan maju. Jalan. Rapatkan barisan. Sebelum mengatur strategi pasukan, para petugas langsung mempersiapkan penyergapan. Sementara di sisi lain, mereka bukan hanya memelihara satwa langka ilegal, tetapi mereka juga berani memanfaatkan keahlian satwa untuk kepentingan pribadinya. Halo semuanya! Namanya Novi. Novi ini merupakan gajah yang dulunya kami tangkap dan sekarang kami pelihara. Percaya atau tidak, Novi ini mampu memberikan terapi kepada Anda bagi Anda yang saat ini sedang kurang enak badan. Untuk membuktikannya, saya akan memilih satu orang dari Anda. Silakan Mas, di depan. Harinya nanti aja ya. Ayo langsung maju ke sebelah sini. Anak, Novi bapaknya antusias sekali, langsung maju ke depan sebelah sini. Bapak Arif dari Sidoarjo. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkomunikasi langsung dengan Novi. Sudah siap? Ya. Bisa ikutin kata-kata saya. Novi, apa kamu sudah kenal dengan saya? Novi, apa kamu sudah kenal dengan saya? Gimana Novi? Wah, ternyata Novinya geleng-geleng itu tandanya belum kenal, Pak. Coba tanya lagi. Dia mau kenalan, mau enggak? Kalau kenalan, mau enggak deh Novi? Ya Novi, gimana mau enggak? Wah, Novinya manggut-manggut, berarti mau. Nah, kalau mau coba dong, kasih senyuman. Cheese. Gimana senyumannya Novi? Ternyata manis juga ya. Oke, selanjutnya Bapak akan dideteksi terlebih dahulu oleh Novi. Silakan. Bisa langsung berdiri sebelah sini, di depan saya, menghadapnya ke gajah. Matanya dipejamkan dulu, Pak, ya. Silakan, Novi. Siap. Ayo, Novi. Bapaknya dideteksi dulu. Sedikit lagi, Novi. Ayo. Sebentar, Pak, ya. Novinya masih meraba-raba, kira-kira bagian mana yang harus dideteksi? Ayo Novi, gimana mau enggak sih deteksi bapaknya ini? Pak, enggak boleh ngintip, kalau bapaknya ngintip Novi enggak mau deteksi, Pak. Ayo Novi, bapaknya sudah enggak sabar, penasaran, pengen dideteksi ini. Ayo Novi. Sebentar Pak ya, dicoba lagi. Pak, bukan ngintip, makanya Novi gak mau. Nah gitu beneran kan mau Novinya. Oke, sudah cukup Pak, sudah cukup. Jangan lama-lama, saya penasaran sama bapaknya ini. Sebentar Pak, saya mau tanya dulu. Novi, kira-kira bapaknya sakit apa? Oh, ya. Pak, tahu gak apa yang dikatakan Novi barusan? Tidak tahu. Tidak tahu, sama saya juga.
Selanjutnya silakan bisa langsung tidur di atas karpet yang sudah kami sediakan sebelah sini Pak. Tidurnya tengkurap aja. Silakan Novi. Kita nantikan kira-kira Novi memberikan terapi. Wah ternyata Novi memberikan terapi pijit dengan menggunakan belalainya seperti ini. Kok bagian mana yang capek? Punggung. Ayo Novi lebih atas sedikit biar pijitannya merata. Novi, cukup. Kepalanya gak usah dipijit, nanti bapaknya tambah pusing lagi. Gimana Pak? Sudah cukup atau mau yang lebih mantap? Mantap, kasih pakai kaki Novi. Bapaknya pasrah banget, saya yang gak berani. Silakan bisa langsung berdiri sebelah sini, saya mau tanya dulu gimana sih rasanya diterapi sama Novi, mantep gak kira-kira Pak? Mantep banget, terima kasih bisa langsung kembali ke tempat, semoga cocok dengan terapinya Novi. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk satu rekan Anda yang sudah antusias tadi. Silakan saya kembali memilih satu orang dari Anda, monggo yang di depan Pak langsung maju ke depan. Berarti tidak menyebabkan aksi ilegalnya sudah diintai oleh Pak Rodriguez. Mau ayo sini adek. Hei. Ternyata kalian pelakunya. Ampun Pak, ayo jangan tutup saya. Cepat, kabur kamu. Ampun. Cepat menyerah. Ampun Pak. Hey. Jangan sembunyi. Ayo keluar. Ampun Pak, jangan tembak saya Pak. Aduh. Ampun Pak, aku menyerah Pak. Ayo kita tangkap. Ayo bangun. Oh, pada Dracula ya. Ini sepertinya pura-pura itu sini. Gimana kamu lagi keluar lagi? Kalau gitu panggilkan dokter, cari dokter. Ayo cepat teman. Gimana ini? Panggilkan. Oh dokter, sebelah sini. Kami butuh bantuanmu. Cepat, bisa kerja, biar kapok. Aku menyerah Pak, aku gak mau disontek Pak. Mau kemana kamu? Ayo jalan. Kita berikan tepuk tangan bersama. Ayo jalan. Hei, berhenti, jangan kabur. Jangan kabur! Awas kalau sampai tertangkap. Jangan berniat untuk mengambil apapun yang bukan jadi hak dan milik kita. Karena siapapun dilarang merambah hutan, memburu, bahkan menangkap satwa-satwa yang ada. Karena mereka bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu yang harus kita jaga dan dilestarikan. Sebagai ungkapan terima kasih atas kepedulian Anda terhadap pelestarian satwa-satwa yang ada, saya akan memilih satu orang untuk mendapatkan hadiah langsung dari Gajah. Silakan.